Halo Sobat Tinju Dunia, jumpa kembali. Kali ini, kita akan melihat kisah Cinderella Man, Steve Robinson, petarung yang dianggap sebagai petinju pekerja harian, yang tak terduga berhasil merasakan menjadi juara dunia. Kita berawal mengenal sedikit Steve Robinson, petarung asal Inggris, yang hidup miskin dengan satu orang tua. Steve Robinson pernah berkata, "Hidup ini tidak mudah." Ungkapan Steve Robinson yang merasa sudah menyerah dalam hidup tetapi mencoba tegar. Di tahun 1993, Steve Robinson dianggap sebagai petarung pekerja harian karena karir profesional Robinson tak begitu bersinar. 8 kali sudah Steve Robinson mendapatkan kekalahan. Kisah dimulai di bulan April 1993 saat Steve Robinson baru saja menghabiskan sepotong roti untuk mengisi perutnya. Tiba-tiba, Steve Robinson mendapatkan telepon dari pelatihnya. Pelatih Steve Robinson berkata, "Saya punya pertarungan besar untuk Anda." "Kapan itu?" ucap Robinson. "2 hari lagi." Kemudian Steve Robinson menjawab lagi, "Pertarungan seperti apa?" "Pertandingan perebutan gelar dunia." Steve Robinson merasa kurang begitu percaya dan berkata kepada pelatihnya, "Saya belum siap." Pelatih kemudian mengatakan, "Tidak masalah. Jika kamu kalah, kamu dikalahkan oleh juara dunia." Kemudian tak pakai lama, Steve Robinson kemasi barang pergi ke Newcastle. Sabtu 19 April 1993, pertandingan memperebutkan sabuk WBO yang kosong antara Steve Robinson melawan John Davidson diadakan di Northumbria Center, Inggris. It's Ed Levine of the United States of America, your British Boxing Board of Control still in charge, featherweight champion Steve Robinson. From what Jim Watt and I have seen of him, 2 or 3 fights, see the way they've started just standing there, let the punches go. Saat pertandingan berlangsung, pertarungan berjalan sangat keras dan seimbang selama 12 putaran ronde. A quality battle, Edge. It hasn't been. Can you imagine if this finished up a draw, a vacant championship, it started all over again? Hasil keputusan juri, Steve Robinson berhasil keluar sebagai pemenang tipis keputusan split decision. Hari super indah, Steve Robinson berkata, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Keberhasilan Steve Robinson menjadi juara dunia, kemudian banyak orang mengatakan Steve Robinson adalah Cinderella Man. Selanjutnya, kehebatan Steve Robinson tak berhenti. 7 pertandingan selanjutnya, Steve Robinson selalu berhasil mempertahankan gelar tali sabuk WBO-nya. Sangat luar biasa, Steve Robinson menjadi semakin populer di daratan Inggris. Di tahun 1995, pangeran muda 21 tahun Prince Nassim Hamed dijadikan penantang Steve Robinson. Nassim Hamed muda yang sudah cukup populer dan juga belum terkalahkan. Nassim Hamed terlihat sangat percaya diri dengan berkata, "Saya adalah pangeran Nassim Hamed yang akan pukul kaos Cinderella Man." Sabtu 30 September 1995, ini adalah pertandingan pertahanan sabuk WBO Steve Robinson yang ke-8. Let your soul, let us
interception for Robinson. Saat pertandingan dimulai, dari ronde ke-1 sampai ke-5, Nasir Mohamed muda tampil sangat luar biasa dan berhasil pukul jatuh Steve Robinson di ronde ke-5. Di ronde ke-6 sampai ke-8, Nasir Mohamed yang tampil sangat mendominasi pertandingan berhasil bombardir Steve Robinson pukul TKO di ronde ke-8. Kemenangan super mantap, ini adalah untuk pertama kalinya. Nasir Mohamed berhasil menjadi juara dunia. Setelah kekalahan ini, karir Steve Robinson sebenarnya belum habis. Sayang di tahun 2000, Steve Robinson dikalahkan oleh Juan Carlos Ramirez. Pada pertandingan selanjutnya, Steve Robinson mendapatkan kekalahan beruntun sampai 6 kali. Tahun 2002, Cinderella Man Steve Robinson akhirnya memutuskan menggantungkan sarung tinjunya dengan tenang. Steve Robinson selalu dikenang sebagai Cinderella Man dari Inggris. Ya oke sobat tinju dunia, sekian dulu dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Salam tinju dunia. Semoga Anda semua bisa mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dan kesehatan yang baik selalu.